بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال المصنف حفظه الله تعالى قوله أو فقد التمام فعلى حسب العوامل بركة الشيخ عبد الله الفوزان حفظه الله تعالى dalam kitab beliau Ta'jilun Nada bi hikotrin Qatrin Nada beliau memasuki pembahasan berikutnya dalam bab istithna atau bab mustathna yaitu mengenai istithna yang mufarroh. Kauluhu kemudian beliau mengutip ucapan Ibnu Hisyam rahimahullahu taala au fuqidat tamamu fa'ala hasabil awamili atau dalam istifna tersebut itu kalimatnya tidak tamam ya Artinya tidak disebutkan mustafna minhunya Fa'ala hasabil awamili Maka yang itu tergantung dari awamilnya ya, Tergantung dari amilnya Nah, contohnya firman Allah Ta'ala Wa ma amruna illa wahidah Ya, dan perintah kami hanyalah satu perkataan wa yusamma mufarrogan maka istifna yang tidak disebutkan mustafna minhunya itu disebut dengan istifna yang mufarrogh <tuh> taqaddama annal al mustafna yajibu nasbuhu idha kana al kalamu tamman mujaban telah berlalu penjelasan bahwa mustathna itu wajib dinasabkan jika kalimatnya itu tam dan mujab. Ya, mujab di sini itu ya tidak ada nafi, nahi ataupun istifham. Wa tam tamma huwa ma dzukira fihi minhu. Sedangkan tam di sini adalah kalimat di mana yang disebutkan mustafna minhunya. Wa dhukirahuna annahu idha fuqidat tammu Wa annahu idha fuqidat tamamu. Bi alam yudhkaril mustafna minhu. Ya. Maka di sini disebutkan bahwa kalimat itu ya, kehilangan tamam, ya, atau dia itu tidak tamam bi'allam yudhkaril mustathna minhu, karena di situ tidak disebutkan mustathna minhunya. Fa'inna lismal waqi'a ba'da illa yu'rabu ala hasabil awamili qoblaha. Maka isim yang terletak setelah illa itu di sesuai dengan ya amil sebelumnya kamau kama, kama lauka nat illa ghayra mawjudatin. Ya, sebagaimana seolah-olah illa itu tidak ada dalam kalimat tersebut. Wa tu'rabu illa ada tastithna'in mulghatan la amala laha. Maka pada saat seperti ini illa itu di Arab sebagai adat istithna yang mulghah, ya, yang ditinggalkan amalannya. La amala laha dan tidak dan dia tidak memiliki amalan dalam kalimat tersebut. nahwu contohnya, La yustin nasihata illal mukhlisuna. Tidak akan memberikan nasihat kecuali orang-orang yang tulus. Maka al-mukhlisuna di sini itu marfu sebagai fa'il. Kemudian, La tusahib illal Janganlah engkau berkawan melainkan dengan orang-orang yang baik. Maka al roh di sini mansub sebagai maf'ulun bihi. Kemudian la yasluhun nasu illa bidini. Keadaan manusia tidak akan baik melainkan dengan agama. Maka ad ini di sini majerur dengan huruf jarba fal mukhlisuna fil mithalil awwali fa'ilun maka al mukhlisuna pada contoh yang pertama tadi itu adalah fa'il wal akhyaru fil mithalil tsani maf'ulun bihi sedangkan al akhyaru pada contoh yang kedua adalah maf'ul bihi wa tini fil mithalil tsalitsi majrurun muta'alliqun bil fi'li yasluhu sedangkan ad-dini pada contoh yang ketiga itu majrur dan terkait dengan fiil yasluhu. Wa minhu qawluhu ta'ala dan juga pada firman Allah ta'ala wa ma amruna illa wahidatun kalam him bil basur. Dan perintah kami hanyalah satu perkataan seperti kecapan mata fa amruna mubtadaun maka amru pada amruna itu adalah mubtada wa na mudhafun ilaihi dan na adalah mudhaf ilaihi wa illa ada tustithna'in mulghatun dan illa adalah adat istithna' yang mulghah yang ditinggalkan amalannya wahidatun khabarul mubtada'i marfu'un sedangkan wahidatun adalah khobar mubtada yang marfu wahada misalur rafi dan ini itu jika atau ini adalah contoh untuk yang rafa wan nasbi ta'ala sedangkan contoh untuk yang nasab sebagaimana dalam firman Allah ta'ala wala taqulu 'alallahi illal haqq dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. bihi mansubun lil fi'li taqulu. Maka lafat al itu maf'ul bih yang mansub untuk fi'il taqulu. dia menjadi maf'ul bih untuk taqulu. Wal ta'ala dan contoh untuk yang jar itu sebagaimana dalam firman Allah taala Wa la tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan Dan ya, janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab melainkan dengan cara yang paling baik. Fal jar wal majruru billati muta'alliqani bil fi'li qablahu. Maka jar majrur billati itu terkait dengan fi'il sebelumnya, yaitu tujadilu. wa yusamma hadzal istithna'u mufarraghan maka istithna yang seperti ini yang tidak disebutkan mustathna minhunya itu disebut dengan istithna yang mufarrog. li anna ma qabla illa tafarraga lil amali fi ma karena apa yang sebelum illa yaitu amilnya itu ya mempersembahkan amalannya Ya, atau dia itu yang menggunakan amalannya untuk yang setelah illa ya artinya yang sebelum illa itu bisa beramal untuk yang setelah illa kama fil amfilati sebagaimana dalam contoh-contoh yang disebut tadi wa an au Syarat untuk istifna yang mufarroh itu harus didahului oleh penafian atau yang sejenis dengannya ya unzur dalilus saliki ila alfiyati bani malikin ya kita dapat melihat pembahasan ini pada ya dalilus salik yang merupakan syarah untuk alfiyah ibnu malik tulisan dari ya syekh abdullah al fauzan juga kalistifhami fi qawlihi ta'ala sebagaimana istifham yang serupa dengan penafian adalah istifham ya, di sini istifham yang ingkari Sebagaimana dalam Firman Allah Taala, "Fahal yuhlaku illa fasiqun ya, Maka tidaklah dibinasakan melainkan kaum yang fasik. "Fal kaumu naibul fa Maka al qawmu di sini adalah naibul fa'il. "Wa in nama ya, Dan di sini memang disyaratkan seperti itu ya harus didahului oleh penafian atau yang sejenis. Li annal yu'addi ila Karena kalau kalimat yang bukan penafian yaitu isbat penetapan, maka nanti justru maknanya peniadaan. Ya, kalau tidak di e, nafikan, justru nanti artinya peniadaan. Falau kulta, maka jika engkau katakan, ro'aitu illa khalidan, Ya, saya melihat kecuali Khalid Lazima minhu annaka ro'aita jami'an nasi illa khalidan Maka di sini itu dapat ya, difahami atau seolah-olah engkau mengatakan bahwa engkau melihat seluruh manusia melainkan atau kecuali Khalid. Wa dzalika muhalun 'adatan. Ya. Dan hal ini itu ya mustahil secara adat. Ya tidak mungkin kita bisa melihat uh, seluruh manusia. Nadzarun liz Kalau kita melihat kenyataannya kemudian kita lanjutkan qauluhu ibnu hisyam melanjutkan wa yustathna bi ghairin wa siwa bi ba'da illa dan adat istifna yang lain atau bisa juga mengistifnakan yaitu lafat ghairin dan siwa. Namun keduanya merupakan khofit. ya Artinya yang mengkhafatkan atau memajrurkan isim yang setelahnya. Dan mu'rabaini bi'i'rabil ismil ladhi ba'da illa. Dan ghairun da siwa ini itu di'i'rab. Ya, mereka berdua itu mu'rab. Dan di'i'rab sebagaimana isim yang datang setelah illa. Al-adawatul lati yustathna biha ghairu illa thalathatu aqsamin. Ya, adat-adat istisna yang selain illa, selain illa itu ada tiga macam. Ma ya, yakhfidu da'iman. ada adat istisna yang selalu mengkhafatkan, ya, isim yang setelahnya. Wa ya, ma yansibu da'iman. atau adat istisna yang selalu menasobkan isim setelahnya wa ma yakhfidu taratan wa ada juga adat istisna yang terkadang atau pada suatu saat dia mengkhafatkan memajrurkan kemudian pada saat yang lain dia menasobkan. fa ammal ladhi yakhfidu fa ghairu wasiwa ya adat istisna yang selalu memajrurkan ya, isim yang setelahnya yaitu ghairu dan siwa. Kita lihat catatan kaki isti'malu ghairun fi babil istithna'i qalilun. Penggunaan ghairun dalam bab istithna itu sedikit sekali. Wal aslu fi isti'maliha an <mulain> taqa'a sifatan <mulain> Hukum asalnya penggunaan wairun itu diletakkan sebagai sifat untuk nakiroh. Kakaulihi ta'ala sebagaimana dalam firman Allah ta'ala. Na'mal salihan ghairal kunna na'mal. Na <tuh> ya. Ya, kami akan mengerjakan amal yang soleh berlainan dengan yang telah kami kerjakan. Ya, maka di sini roiroh di sini itu menjadi sifat ya, bagi solihan. Auma yushbihun nakirata wa wahual ma'rifatul murottubihi al jinsu. Atau digunakan juga ya sebagai sifat untuk sesuatu yang menyerupai nakirah. Yang dimaksud di sini adalah ma'rifah. Yang dimaksud di sini adalah jenis tertentu. Ya. Jadi ini adalah sesuatu yang menyerupai nakiroh. Contohnya apa? Kalismil mausu fi qawlihi ta'ala. Ya, contoh dari uh, sesuatu yang menyerupai nakiroh adalah isim mausul. Sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, Sirotol ladhina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka, ya, bukan jalan mereka yang dimurkai. Ya maka ghairi di sini menjadi sifat untuk alladzina. Wa yeah, taqa'u mubtada'an wa khabaron wa ghairi Ya dan ghairu ini juga bisa menjadi mubtada atau khobar. ya. Dan khobar untuk nasih dan juga yang selainnya. Ya, atau wa Dia juga bisa terletak sebagai yang lain. Kemudian yang berikutnya urajjihul aqwala fi siwa qaulal kufiyyin. Sedangkan untuk pendapat mengenai siwa itu saya yaitu Syekh Abdullah Al Fauzan itu merajihkan pendapatnya ulama dari Kufah ya. Ulama nahwu dari Kufah. Wakta rohu benu malikin kama Dan ini juga yang dipilih oleh ibnu Malik dalam kitab beliau al kafiyah. Wahwa annaha mithlu ghairun. Fatak ti marfu atan wa Maka siwa di sini nanti seperti ghairu. Ya, bisa datang dalam keadaan marfu, mansub maupun majrur likathrati syawahidi minan nathri wan nadmi ala ta'athuriha bil awami mukhtalifati ya karena ada begitu banyak syahid ya, yang menjadi penguat dan bukti baik dari prosa maupun dari syair ya nazom karena dia dapat dipengaruhi oleh amil yang berbeda-beda khilafan liman qala innaha la takunu illa zorfan. Ini berbeda dengan ulama nahwu yang mengatakan bahwa siwa itu ya dia itu hanya dapat menjadi zorof. Raji syarh mu al muallifi alal alfiyati. Ini dapat dilihat di syarahnya al muallif yaitu Syekh Abdullah al Fauzan terhadap alfiyah. Ya, yaitu dalil salik kita kembali ke atas wa ma'na ghairun ifadatul mughayarati ya maka ghairu di sini membawa faedah atau membawa makna yang artinya berbeda ya berlainan ai at ala annama ba'daha mughairun lima qablahu fil hukmi itu menunjukkan bahwa apa yang setelah adat istifna tadi yaitu ghairun itu berbeda secara hukum dengan yang sebelumnya. Wa fiha dan untuk ghairun di sini ada dua pembahasan. Al awwalu yang pertama bahsun fil mustathna ba'daha. Yang pertama adalah pembahasan mengenai mustathna yang datang setelahnya. Wa hukmuhu al jarru biha. Hukumnya adalah dimajrurkan dengannya liidhafatiha ilaihi karena dia menjadi mudhof untuk ghairun Asani yang kedua bahsun fi i'rabiha yang kedua adalah pembahasan mengenai i'rabnya di annaha ismun karena ghairun itu adalah isim wa hukmuha annaha tu'rabu bima kana yu'rabu bihi almustathna ba'da illa ala tafsilis sabiqi dan hukumnya ghairu itu di i'rab di i'rab sebagaimana ya di i'rab sebagaimana mustatsna yang datang setelah illa sebagaimana perincian yang telah berlalu sebelumnya fataqulu maka engkau katakan hadarat duyufu ghairu khalidin ya, telah hadir para tamu ya, selain khalid binas bi ghairu ala Mengapa Ghoiro dibaca nasab? Karena dia, ya, karena ada istisna, ya, seolah-olah ada illa sebelumnya. Ya. Li'annahu kalamun mujabun. Karena ini, ini adalah kalam yang tam, ya, disebutkan mustazna minhunya, dan mujab, ya, tidak didahului oleh penafian, penahian, dan yang sejenis dengannya kama takulu ya ini seolah-olah engkau mengatakan hadarat duyufu illa kholidan ya, seolah-olah engkau mengatakan ya para tamu telah datang kecuali kholid watakulu ya. dan engkau katakan ma hadarat duyufu ghairu kholidin atau ghairu kholidin dan engkau dapat mengatakan untuk yang contoh yang ada penafiannya artinya tidak tamam ya, tidak mujab maaf ya itu mahadarat duyufu ghairu khalidin au ghairu khalidin ya tidak hadir tamu kecuali khalid bisa ghairu bisa ghairu kalau ghairu bil itba'i artinya dia diikutkan kepada i'rabnya ya, ad duyufu kemudian dibaca ghairu wan nasbi ya dibaca nasab karena adanya istithna watakulu dan juga engkau katakan mahadoro royru kholidin. Ya kalau di sini engkau katakan mahadoro royru kholidin. Ya tidak datang ya, kecuali kholid. Ya birofi royru wujuban. Nah di sini royru itu wajib dibaca rofa. Li annahu mufarrogun karena di sini itu mufarrokh, ya, tidak disebutkan mustethna minhunya. Wataku luma ya. hadorot duyufu ghoiro Dan engkau katakan tidak hadir para tamu kecuali satu mobil saja. Binas bi ghoiro indal Dengan menasobkan ghoiro menurut ya, ulama nahwu dari hijaz. Karena ini istifna yang mungkotia. ya Karena saya rotun itu bukan bagian dari ad-duyufu. Wajawazul itba'i inda bani tamimin. Dan di sini boleh diitba, artinya dibaca ghoiru saya rotin menurut banu tamim. Waha kada hukmu siwa fahuwa mutamafilani fil ma'na wal-i'robi ya yes, itu demikian juga untuk siwa ya, maka siwa dan wairu itu ya semisal baik secara makna maupun secara i'rab Takulu contohnya hadarat duyufu siwa khalidin ya, telah hadir para tamu ya selain khalid Fasiwa mansubun ala istithna'i maka siwa di sini mansub karena adanya istithna' qauluhu kemudian beliau melanjutkan wa bi khala wa ada wa hasya nawasiba wa khawafid dan yang termas termasuk adat istifna adalah khala ada dan hasya dan ketiga ini ya khala ada dan hasya itu bisa menjadi penasab bisa juga menjadi pengkhafat ya artinya yang datang setelahnya bisa mansub, bisa majrur. Wa bima khala wa bima ada wa laisa wa la yakunu nawasiba. Dan ma khala dan ma ada, kemudian laisa dan la yakunu, itu keempatnya adalah penasob. Hadhal qismu thani wa thalithu min adawati listithnai illa. Maka ini adalah jenis yang kedua dan jenis yang ketiga dari adat istisna yang selain illa. Wathani ma yansibu faqat. Yang kedua adalah yang hanya dapat menasobkan. arba'atun. Ada empat yang hanya bisa menasobkan. Laisa wa la yakunu wa ma khola wa ma ada yaitu laisa la yakunu ma khala dan ma ada fa amma laisa wa la yakunu fa innal mustathna bihi ma yajibu nasbuhu adapun laisa dan la yakunu maka mustathna ya setelah kedua ini itu wajib dinasabkan li annahu khabaruhuma karena mustafna di sini adalah khobar bagi keduanya, khobar laisa atau khobar layakunu yakunu. Nahwu contohnya, korok tul kitaba laisa sofhatan. Ya, saya membaca buku tersebut melainkan satu halaman atau kecuali satu halaman. Au la sofhatan atau bisa juga korok tul kitaba la sofhatan. Saya membaca kitab tersebut kecuali satu halaman saja. Ammasmuhu ma fadhomirun mustatirun wujuban taqdiruhu huwa. Maka isim untuk laisa dan la itu adalah dhamir mustatir yang wajib tersembunyi. Takdirnya adalah huwa. Yaudu 'alal ba'dil mafhumi minal kullis sabiqil ladhi huwal mustathna minhu yang huwa itu kembali kepada sebahagian yang difahami dari keseluruhan yang telah berlalu, yaitu mustafna minhunya. Artinya nanti huwa itu kembalinya kepada ya, sebahagian dari yang difahami dari keseluruhan mustafna minhu. Fama'na maka maknanya, Qoraktul kitaba laisa sofhatan. Ya. Maka contohnya kalau korok tul kita balai annal hatan, anal makrua kulun bang tuhu. Ya, bahwa yang dibaca itu keseluruhan kitab tersebut, namun dikecualikan darinya sebagiannya. Ya, ai maksudnya korok tul kita laisa bang tul kita bil makrui sofhatan. Ya, saya membaca kitab tersebut ya namun ya kecuali sebagian dari kitab yang dibaca tersebut yaitu sebanyak satu halaman wa jumlatul istithna'i laisa safhatan fi mahalli nasbin halun maka jumlah istithna yaitu laisa safhatan itu menempati kedudukan nasabnya hal au mustanifatun fala mahalla laha minal i'rabi atau jumlah istifna itu menjadi jumlah yang mustaknifah. Ya, dia itu memulai kembali, ya, memulai seolah-olah memulai jumlah baru. Maka dia tidak memiliki kedudukan dalam i'rab. Wa ya bima minan nahiyatil Maka kaitan ya kalau misalnya dia itu mustaknifah, ya maka hubungan antara yang sebelum laisa dan setelah laisa itu hanya dari sisi maknawiyahnya saja. Wa amma khala wa ada falahuma halatani. Adapun untuk khala dan ada, maka bagi keduanya itu ada dua keadaan. Kama zakarol musonnifu, sebagaimana yang disebutkan oleh musonnif. Al-ula yang pertama antataqaddamahuma mal yatu, yaitu didahului yaitu khala dan ada itu didahului oleh ma masdariyah fayajibu nasbul mustathna bihi ma ala annahu maf'ulun bihi maka pada saat itu wajib dinasobkan mustathnanya karena dianggap sebagai maf'ul bihi wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban kama taqaddama fi laisa dan fa'il untuk khala dan ada itu adalah dhamir mustatir yang wajib sebagaimana berlalu penjelasannya pada laisa ya taqulu ya maka engkau katakan najahatul labu ma ada jabiron ya para pelajar tersebut ya, lulus kecuali Jabir. Fama ya. masdariyatun. Maka ma di sini adalah ma, masteriya Wa ada fi'lun madin. Ada adalah fi'il madi. Wa fa'iluhu domirun mustatirun. Fa'ilnya adalah domir mustatir. Wa jabiron maf'ulun bihi mansubun. Jabiron di sini adalah maf'ul bihi yang mansub. Wama wama takhalat alaihi fi ta'wil masdarin mu'awwalin bi mushtaqqin yaqa'u halan aw dzarfa zamanin maka ma masdariyah dan kalimat yang masuk ke dalamnya itu dapat ditakwil menjadi masdar muawwal ya namun dengan mushtaq ya dia ditakwil sebagai fiil yang mushtaq karena ada ini fiil jamid sebetulnya, jadi sebetulnya tidak bisa ditakwil sebagai masdar muawal. Namun ini di, ya, ditafsirkan, ya ditakwil. Ya. Maka itu menempati kedudukan hal atau dorof zaman. takdiru maka takdirnya adalah najahatul labu mujawizina jabiron. Ya, para pelajar tersebut lulus mendahului jabir au waqta mujawazatihim jabiron ya atau para pelajar tersebut lulus pada waktu yang mendahului atau bahwa pada waktu yang mereka mendahului jabir kita lihat catatan kaki In nama fa atau innama qaddirasmul fa'ili wal bimujawizina wa mujawazatan mujawazatin. Ya, isim fa'il di sini ya dan masdarnya itu ditakdirkan dengan mujawizina ya. ya atau ini di sini itu ditakdirkan ada tadi ditakdirkan dengan isim fa'il yaitu mujawizina dan masdar mujawazatin. Li anna jamidun. Ya, karena fiil istithna di sini yaitu ada itu adalah jamid. Ya, fiil yang jamid bukan mustak La yadkhulu bi fi siyaghatil masdaril muawwali. Karena itu dengan sendirinya dia tidak dapat masuk ke dalam ya sirohnya masdar muawwal. Wa inna ma yuawwalul fi'lul ladhi bima'nahu. Karena itu dia ditakwil menjadi fi'il yang memiliki makna serupa wa huwa jawaza yaitu fiil jawaza wal harful mastariyu la yadkhulu ala fi'lin jamidin illa fi dan huruf masdariyah itu sebetulnya tidak bisa masuk ke fiil yang jamid kecuali dalam pembahasan ini kita kembali ke atas Afaniyatu keadaan yang kedua Alla tataqottamahuma ma' yaitu keduanya itu tidak didahului oleh ma. Yaitu khola dan ada tidak boleh didahului atau tidak didahului oleh ma. Fayaju zunas bul mustathna ma ala annahu maf'ulun bihi. Maka boleh dinasobkan mustathna yang datang setelah khola dan ada karena dianggap sebagai maf'ul bihi. Bi'atibari annahuma fi'lani karena keduanya itu dianggap sebagai fi'il. Wajju zucar ruhu piak tibari annahuma harfa cerlin atau boleh juga yang datang setelahnya itu dimajarurkan karena kha la dan ada dianggap sebagai huruf jar takulu engkau katakan najahatul labu ada jabiron bin yang engkau katakan najahatul labu ada jabiron dengan menasabkan jabiron jabirin atau bisa juga dibaca jabirin. Maknanya sama, ya para pelajar tersebut lulus kecuali jabir. Bil jari, ya, jabirin dengan memajrurkannya. Fa ada harfu jarrin, ya, maka pada saat itu ada adalah huruf jar. Wa jabirin ismun majrurun bi ada. Jabirin adalah isim yang majrur dengan ada. Wa fil jumlati ma taqaddama min jawazi kauniha fi mahalli nasbin alal hali maka dalam ya, atau jumlah tersebut ya, dan apa telah berlalu ya penjelasannya bahwa ini dapat di i'rab sebagai uh, kedudukannya sebagai nasab ya, karena dianggap sebagai hal au mustanifatan la mahalla laha atau boleh juga dia di Arab sebagai yang mustanifah, jumlah yang mustanifah yang tidak memiliki kedudukan dalam Arab. Wa ammal jarru wal majruru fahuwa muta'alliqun bil fi'li qablahu. Karena jar majrur di sini itu terkait dengan fi'il yang sebelumnya. Wa ammal qismu tsalitsu adapun jenis yang ketiga, fahuwa ma yakhfidu taaratan wa yansibu ukhra yaitu adat istifna yang pada satu keadaan dia bisa memajerurkan, kemudian dalam keadaan yang lain dia bisa menasobkan. wahua hasya, yaitu lafat hasya. Wal mustafna biha mansubun ala annahu maf'ulun bihi bi'atibariha fi'lan. hasya di sini mustafnya itu mansub karena dianggap sebagai maf'ul bih karena itu dipertimbangkan sebagai fi'il au tiba bi'tibariha harfan atau bisa juga mustasnya itu majrur karena hasya di sini dianggap sebagai huruf Nah, contohnya najahatul labu jabiron au jabirin. Ya bisa dibaca najahatul labu hasya jabiron atau najahatul labu hasya jabirin. Maknanya sama. Ya para pelajar tersebut telah lulus melainkan jabir. Wal i'rabu kama taqaddama. I'rabnya ya, sebagaimana yang telah berlalu penjelasan. Ya. Jadi di sini ya kita lihat bahwa jabiron itu bisa dibaca dengan mansub ya atau bisa juga dibaca dengan majrur. Kalau mansub itu dianggap sebagai fi'il, majrur dianggap sebagai huruf. Wala tasbiquha ma 'alal Dan hasya ini yang tidak dapat didahului oleh ma. Yang menurut pendapat yang lebih rajih. Artinya ada juga yang berpendapat boleh yang dibaca ma hasya itu boleh. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.